Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah benda lagi ya, benda yang ada di tahun 90-an ya. Benda itu adalah sebuah mainan yang dulu didapatkan dari sebuah sebuah ciki ya, snack. Makanan ringan. Nah, yang dulu didapat itu namanya adalah Tasos ya, dimana Ciki itu, Indofood Frito-Lay itu mengeluarkan makanan ringan itu ada tiga ya, ada Ciki, Citos, dan Jetset. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hadiah yang didapatkan dari sebuah Ciki Citos. Kita ini digambarkan dengan sebuah harimau ya, citah ya. Citos itu berasal dari kata citah ya, yang mana digambarkan citah ini dia adalah ikonnya dari citos. Kalau ciki itu adalah bebek ya. Nah, ketika kita membuka makanan Citos ini, maka biasanya kita akan mendapatkan hadiah ya. Nah, ini ketika kita buka, hadiah yang pertama ketika kita dapatkan di tahun 97 ya, lebih tepatnya tahun 97 itu adalah hadiah Tasos ya. Dan ini adalah Tasos yang merupakan Tasos pertama kali dalam hadiah sebuah Ciki, Citos, dan Jetset ya. Ini adalah Tasos pertama kali keluar. Jadi di setiap jenis makanan itu ada jenis-jenisnya ya. Kalau yang saya dapatkan ini, yang saya punya hasil dari penemuan harta karun di gudang itu, ini adalah tipe yang Citos ya. Di sini kalau kita cermati bersama, di sini ada kodenya, ada 004. Ada 004, kemudian ini adalah citosnya ya. Di sini tulisannya ke pantai gitu. Kemudian ini dia lagi bersantai-santai ya. Ini ada pohon kelapa. Dia sedang minum jus, ada kayaknya ini ada lemon ya. Nah, dia sedang bersantai-santai ke pantai gitu. Jadi untuk setiap kodenya ya, itu totalnya itu kalau tidak salah ada 100 ya. Jadi kalau orang yang benar-benar suka mengkoleksi Tasos ini, mungkin dia sudah memiliki jumlah sampai 100 untuk di setiap serinya begitu. Nah, penggunaan dari Tasos ini selain untuk hiasan, itu juga bisa diterbangkan. Dulu itu ada alatnya ya yang diterbangkan. Kalau kita lihat di sini, ini bentuknya seperti piringan ya, seperti piringan. Nah, kalau kalian pernah melihat di video saya sebelumnya tentang Tasos yang sebelumnya itu, akan ada alatnya ya. Alatnya itu seperti pencetan ketika dimasukkan ke lubangnya, kemudian dia ditembakkan dan maka dia akan bisa terbang ya. Nah, itu adalah pengertian Tasos di zaman dulu. Nah, setelah itu nanti akan berkembang menjadi Tasos-Tasos lainnya yang lebih kreatif daripada yang ini. Nanti kita akan coba bahas di video berikutnya ya. Mungkin itu saja di video kali ini, pengenalan tentang Tasos yang keluar pertama kali di tahun 90-an. Kemudian mulai viral itu pada tahun 2000-2001 ya, yang mana awal mulanya itu adalah Tasos Pokemon yang memulai viralnya era Tasos untuk anak-anak tahun 80-90-an. Oke, mungkin itu saja di video kali ini, sangat singkat sekali. Kebetulan karena saya hanya punya satu Tasos saja, jadi harap dimaklumin ya, nanti saya akan tampilkan Tasos-tasosnya di video ini ya, yang lengkapnya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.